tamu yang luar biasa. Narasumber kali ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena seorang Sri Ate Sabrina. Apa kabar, Sri? Selamat datang, Sri. Oke. Nah, Teh Sabrina ini selain bergerak di bidang tata kecantikan perias wajah, beliau juga punya satu keahlian yang sangat luar biasa, yaitu merias wayang. Nah, ini yang unik sekali dari Teh Sabrina. Nah, ini bagaimana nih ceritanya bisa sampai dari merias wajah orang ya, dan sekarang bergerak di bidang kebalik wayang. Jadi memang dari awalnya dari wayang dulu, baru merias wajah, belajar merias wajah orang. Oh, karena biasanya wajah pandang ya. Sekarang mesti coba di wajah orang. Oh, gitu. Jadi memang dasar seninya untuk merias atau merias wajah atau merias wayang pada dasarnya untuk sama ya ininya ya. Ya, ternyata punya kelasnya yang agak berbeda sedikit. Iya. Walaupun sama-sama memulas, ya. Tapi memulas wajah dengan memulas medianya kayu ya. Kayu. Oh, iya. Saya belajar make up wajah dari Bu Ibu. Oh iya. Nah, karena ini juga kan sama dengan memulas ya. Terus saya lihat ada topeng, ya. Ada topeng yang belum dipulas. Ya. Lalu uji coba di kayu. Dengan cat, tapi bukan dengan make up, yeah. Dengan cat yang benar. Yeah. Udah coba dan inilah hasilnya. Oh, berarti luar biasa ya. Ini bakat, ternyata bakat yang terpendam dong ya. Ini karena boleh dikata sahabat Tacap untuk melukis ini tingkat kesulitannya sangat tinggi ya. Dari yang polos ini, seperti polos, ini ya. Dengan bahan dasar kayu yang notabene ini kasar kan ya. Nah, itu perlu ketelitian ya, mungkin ya perlu ketelitian, kemudian perlu kesabaran ya, yeah. Yang sangat luar biasa untuk nge-make up seorang topeng ini ya. Topeng. Nah, ini. Nah, ini kalau untuk make up wajah, untuk make up ya seseorang itu biasanya perlu dibutuhkan waktu berapa menit ya? Sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, sekarang kalau mau make up topeng kayu ini berapa lama nih? Bisa 3 sampai 1 minggu. 3 sampai 1 minggu dengan ukuran yang karena kecil ya, lebih susah, makin kecil makin susah. Nah, jadi tingkat kesulitan sangat tinggi ya, karena sampai 1 minggu bisa jadi sampai 1 minggu ya. Iya, untuk sama belum sampai ya. Oh iya, sambil bertahap ya, saya belajar dan akhirnya menghasilkan seperti ini ya, luar biasa. Nah, ini kalau misalkan untuk kosmetik yang diaplikasikan ke orang, nah itu kan butuh waktu 30 sampai 45 menit. Tingkat kesulitannya bagaimana menurut Teh? Tingkat kesulitannya beda ya, karena masing-masing mempunyai karakteristik sendiri ya. Cuman kalau orang lebih warna-warnanya lebih banyak ya. Dan bisa di kosmetik ini ya, warna-warnanya udah jadi. Kalau ya kita melatih sendiri warnanya. Oh, membuat warna sendiri. Ya. Warna-warna yang supaya sama dengan warna kulit itu nggak ada. Jadi harus menampilkan warna-warna yang lebih bright mungkinnya kalau ya. Kalau untuk make up sendiri kan kita udah ada warnanya, tinggal mengkombinasikan warna yang sudah jadi. Ya. Kalau ini kita harus mencampur warna supaya sesuai dengan warna yang kita inginkan. Jadi itu tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena ya itu mencampurnya itu juga perlu waktu, ya. Kemudian perlu ketelitian, ya. Ketelatenan juga, ya. Nah, sekarang kalau untuk make up ini ya, make up yang akan dicampurkan itu juga sama harus dengan ketelitian, ya. Kemudian ini ya, ya. Berarti dari make up kan kita harus lihat ya warna kulitnya, betul. Warna kulit, terus jenis kulit, bentuk muka, ya. Kita sesuaikan dengan warnanya. Kalau ini kita sesuaikan dengan
ceritanya. Oh, jadi karakter apa yang akan ditampilkan? Seperti itu. Jadi jiwa kita juga bermain di situ ya. Berpikir bahwa oh, karakter ini yang akan ditampilkan, maka kosmetik ini atau cat ini yang akan harus lebih keras atau lebih bright, atau lebih muda warnanya gitu. Berarti ternyata lebih mudah make up untuk ke ternyata sahabat Caca intinya make up artist sudah susah kan, bisa mengubah seseorang yang tampilannya lembut bisa menjadi garang. Karakternya seperti ya, apa salah aja berarti ya, hanya waktu ya yang yang menentukan. Mungkin karena untuk make up di wajah dengan untuk make up di kain ini sangat sangat jauh sekali bedanya ya. Ini 35 sampai 45 menit, kalau dibayang 3 sampai 5 hari ya, karena harus menunggu kering dulu baru kita kasih warna yang lain. Nah itu jadi prosesnya sangat lama karena banyak hal yang harus dilalui ya, proses pengeringan dan lain sebagainya. Oke, Mbak Sabrina, terima kasih banyak ya atas informasinya mengenai make up wajah dengan mengenai make up untuk ke wajah ini. Nah sekarang untuk informasi ya, jadi di usaha ini, di usaha yang luar biasa ini, Teh Sabrina bisa istilahnya ingin orang tahu dong lebih jauh lagi tentang bagaimana sih proses wajah, kemudian bagaimana untuk ingin belajar kalau misalkan menerima murid gitu ya. Nah itu bisa diinfokan ke sahabat Tajat dengan linknya. Bisa ikuti Facebook saya di Sibayak Handy Craft, atau di WA 0853-526-2650. Oke, nah sahabat Tajat bisa juga ya belajar kalau yang berminat untuk melukis ya, sebuah wayang ya, atau sebuah topeng, sebuah kayu yang menjadi indah seperti ini, yang menjadi cantik-cantik sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh wayang tersebut ya, gitu ya. Kemudian untuk belajar make up pun bisa dengan Teh Sabrina ini, karena keahlian yang sangat luar biasa bisa memadukan antara make up untuk di wajah dengan make up untuk di kulit. Nah, terima kasih banyak Teh Sabrina atas waktunya bisa hadir di Tajat Konsultasi. Selamat siang, sampai jumpa.